Berikut adalah draw babak 16 besar Thailand Open 2024. Tunggal Putra. Pertandingan babak 16 besar Thailand Open akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube BWF TV. Di babak 16 besar Tunggal Putra, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia menarik mundur semua wakilnya di turnamen dengan level Super 500 ini. Tunggal Putri. Di babak 16 besar Tunggal Putri, Komang Ayu Cahya Dewi akan melawan pemain Korea, Sim Yu Jin. Pertandingan Komang merupakan match ke-6 di court 2 dan dimulai sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Sementara itu, di babak 16 besar lainnya, Gregoria Mariska Tunjung akan melawan pemain Thailand, Busanan Omba Merungfan. Pertandingan Gregoria merupakan match kedua di court 1 dan dimulai sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 6-3 untuk keunggulan Gregoria. Ganda Putra. Di babak 16 besar ganda putra, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Chiang Chien Wei, Wu He Suan Yi. Pertandingan Ahsan-Hendra merupakan match ke-12 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Sementara itu, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, akan melawan ganda putra Korea, Kim Gi-jung, Kim Sarang. Pertandingan Fikri Bagas merupakan match ke-11 di court 3 dan dimulai sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 1-0 untuk keunggulan Fikri Bagas. Ganda Putri. Di babak 16 besar ganda putri, satu-satunya wakil Indonesia yang mengikuti turnamen ini, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, akan melawan ganda putri Thailand, Yatawimin Ketklieng, Pasa Orn Pahanaket. Pertandingan Febriana Amalia merupakan match ke-12 di court 3 dan dimulai sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Ganda campuran. Di babak 16 besar ganda campuran, Jafar Hidayatullah, Aisha Salsabila Putri Pranata, akan melawan ganda campuran Denmark, Mats Vestergaard, Christine Busch. Pertandingan Jafar Aisyah merupakan match pertama di court 2, dan dimulai sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-0 untuk keunggulan Mats Vestergaard, Christine Busch. Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, akan melawan ganda campuran Thailand, Rutanapak Ouptong, Jenika Sujai Praparat. Pertandingan Adnan Nita merupakan match kedua di court 3 dan dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 2-1 untuk keunggulan Rutanapak Jenika. Sementara itu, Rehan Naufal Kusaryanto, Lisa Ayu Kusumawati akan melawan ganda campuran Malaysia, Chong Hon Jian, Goh PK. Pertandingan Rehan Lisa merupakan match pertama di court 3 dan dimulai sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Di pertandingan lainnya, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya akan melawan ganda campuran Chinese Taipei, Lin Bingwei, Lin Chichun. Pertandingan Dejan Gloria merupakan match ke-5 di court 4 dan dimulai sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Dan Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, akan melawan ganda campuran India, Satish Kumat Karunakaran, Adiafat. Pertandingan Rinov Pita merupakan match ke-3 di court 2 dan dimulai sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-0 untuk keunggulan Rinov Pita.